Kanakan, nama saya Jan Hendrik Jorgens, panggil saja Henry. Saya orang Jerman, keturunan Belanda, dan saya lahir dan besar di Hamburg, Jerman. Pada tahun 2015, saya pindah ke Singapura untuk melanjutkan kuliah saya dan untuk mendirikan perusahaan Scooties Corporation. Kami mendistribusikan Scooties dan perlengkapan sepeda atau Scooties ke negara Singapura, Indonesia, dan Timor Leste. 9 bulan yang lalu, kantor pusat kami dipindahkan ke Bali, dan oleh karena itu, saya juga tinggal di Bali sekarang. Scooties sebenarnya istilah baru dengan kepanjangannya skuter elektris yang pertama kali dipakai oleh komunitas skuter elektris Indonesia pada awal tahun 2016. Scooties termasuk kendaraan motor yang beroda dua dan yang menggunakan 100% tenaga listrik dan biasanya keberatnya di antara 7 dan 40 kg. Scooties bisa juga dilepat dengan mudah. Yang menarik juga bahwa Scooties biasanya dipakai secara berdiri, walaupun ada juga Scooties dengan satu atau dua tempat duduk. Dibandingkan dengan sepeda motor dan sepeda biasa, Scooties biasanya lebih ringan, lebih aman, praktis, dan tentunya lebih menyenangkan. Kelebihan utama Scooties dibandingkan dengan sepeda motor yang menggunakan bahan bakar bensin, yaitu tidak bising dan tidak berasap. Selain itu, Scooties juga kira-kira 9 kali lebih irit daripada sepeda motor. Ini artinya kita lebih hemat 9 kali dengan tujuan yang sama. Seperti yang telah kita ketahui, harga listrik sangat lebih murah daripada bensin atau oli. Di samping hal-hal tersebut, dengan berskutis, kita bisa menambah teman dari komunitas skutis dan menjadi bagian dari gaya hidup modern. Diperkirakan ada beberapa ratus jenis Scooties di dunia, sedangkan di Indonesia sejauh ini hanya ada kurang daripada 10 jenis Scooties. Nama-nama jenis Scooties tersebut antara lain Smart End, Street Red, Anoa, dan Duatron Ultra. Scooties ini memiliki kecepatan maksimum di antara 25 dan 80 km per jam. Dan kekuatan baterainya bisa mencapai 25 sampai bahkan 120 km. Adalah Scooties Anoa. Namanya diambil dari nama kerbau di Sulawesi, sesuai dengan dimensinya yang kecil tetapi sangat kuat. Scooties Anoa sanggup dipakai hingga jarak 60 km dalam sekali cas dengan kecepatan maksimal hingga 50 km per jam. Scooties ini sanggup menahan beban hingga 120 kg karena dilengkapi dengan suspensi per depan dan belakang yang sangat kuat. Anda bisa lihat betapa kuatnya per dari Scooties Anoa ini. Untuk sistem pengereman, roda depan pada Anoa menggunakan sistem rem cakram atau disc brake, sedangkan pada roda belakang menggunakan
sistem regenerative braking system. Dalam artian, setiap pengereman yang kita lakukan akan menghasilkan aliran listrik yang otomatis diteruskan ke baterai. Selain itu, ANOA ini juga dilengkapi dengan lampu depan yang sangat terang. Seperti skutis yang lain, skutis ANOA juga gampang dilipat dan mudah untuk dibawa kemana-mana. Serta ketinggiannya juga bisa diatur sesuai dengan kemauan kita. Sebagai tambahannya, Anda juga bisa menambah aksesoris seperti phone holder ataupun klakson pada skutis ini. Menurut pendapat saya, skuti sangat bagus untuk jalanan di Indonesia. Pertama-tama, dengan naik skuti, kita bisa melihat lebih jauh dan kita bisa juga dilihat oleh pengendara yang lain dengan lebih cepat, karena posisi kita secara berdiri. Makanya, naik skuti sangat cocok dengan keadaan lalu lintas Indonesia yang agak semrawut, bukan? Sebagai tambahannya, beban skutis kecil dan ringan. Oleh kerana itu, naik skutis juga lebih aman untuk pengendara yang lain dan bisa dikemudikan dengan lebih cepat dan lebih fleksibel daripada sepeda motor. Skutis baik untuk Indonesia karena skutis adalah alat transportasi yang ramah lingkungan. Skutis tidak berasap, tidak berisik. Selain itu, dengan berskutis kita bisa akhirnya mengurangi kemacetan jalan dan juga kecelakaan serius. Indonesia, cuacanya yang agak kering dan panas juga sangat mendukung berskutis, karena dibandingkan dengan sepeda motor, kita akan lebih sedikit berkeringat ketika kita naik skutis. Jadi, baik naik skutis sambil menikmati pemandangan alam dan keindahan negara Indonesia. Di samping itu, dengan memakai skutis di Indonesia, kita juga menciptakan lapangan kerja baru di bidang penjualan, after sales service, tuning, pariwisata, dan lain-lain. Bahkan, bisa akan ada lapangan kerja baru di bidang pemerintah dan eksekutif karena skutis bisa juga dipakai sebagai kendaraan patroli atau respon cepat. Kami yakin bahwa skutis sangat bermanfaat dalam industri pariwisata. Skutis lebih mudah disewakan daripada sepeda maupun sepeda motor. Karena para turis yang mengendarai skutis tidak memerlukan surat izin mengemudi. Dan mereka pun akan menyukai hal baru yang ramah lingkungan. Lagi pula, skutis tidak memerlukan tempat parkir yang luas. Mereka mudah dibawa dan mudah disimpan. Selain itu, skutis sangat cocok dipakai untuk jalan-jalan. Karena para turis yang mengendarai skutis dalam posisi berdiri, mereka akan melihat pemandangan yang lebih luas. Bahkan mereka pun lebih mudah memantau situasi dalam keadaan macet. Biasanya para turis hanya membutuhkan waktu beberapa menit saja untuk merasa nyaman dalam mengendarai skutis. Namun dari semua keuntungan yang ada, mereka akan mendapatkan pengalaman baru yang sangat menyenangkan.